Jelang pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi publikasi dan dokumentasi pengawasan pemilu. Komisioner Bawaslu Bangka mengatakan rakor publikasi dan dokumentasi menunjang optimalisasi humas, khususnya peliputan berita. Masyarakat berhak mendapat informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 mengenai keterbukaan informasi publik. Melalui penulisan berita yang dilakukan secara konsisten, masyarakat mendapat edukasi dari konten-konten yang disajikan. Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pemilu harus cepat dan faktual menginformasikan hasil pengawasan. Untuk itu, berita harus dikelola dengan teknik yang tepat, mulai dari dokumentasi, inti pembahasan, proses penulisan, penyuntingan, hingga pembuatan rilis. Hari ini kita mengundang Panwascam beserta Kasek dan staf itu terkait publikasi dan dokumentasi pengawasan dalam pencalonan presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPR Kabupaten dan Provinsi. Jadi dalam acara ini sebetulnya kita menguatkan jajaran kita untuk perkuat di publikasi. Segmentasi pasar sekarang ini masyarakat ini kan banyak di media sosial. Kalau seandainya kita melewatkan publikasi kita dalam media sosial. Penguatan publikasi dan dokumentasi merupakan upaya lembaga penyiaran agar maksimal memberitakan informasi mengenai pemilu kepada masyarakat, baik melalui media massa maupun media sosial. Yanti melaporkan dari Kabupaten Bangka.